Al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan membawa kita kepada maghfirah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama kita, yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah itu mencakup empat perkara. Ya, beriman kepada Allah itu mencakup empat perkara. Harus empat perkara ini betul-betul kita terapkan dalam hidup kita sebagai bentuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata para ulama kita adalah al-imanu biwujudillah. Beriman akan wujudnya Allah, bahwasanya Allah itu ada meskipun kita tidak bisa melihatnya di dunia. Tapi di surga, di antara kenikmatan surga adalah mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak bisa dipungkiri, ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan orang-orang beriman melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Jadi yang pertama adalah al-imanu biwujudillah. Kita harus yakin dengan keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Apa buktinya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada? Banyak. Bisa dibuktikan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga bisa dibuktikan dengan dalil akal dan logika. Bapak Ibu, tadi saya pertama kali ceramah, awal ceramah, ya, alhamdulillah berkeringat. Kemudian tiba-tiba sudah ada tisu di sini, datang dengan sendirinya. Jika saya katakan demikian, adakah di antara kita yang percaya? Bapak Ibu, saya tadi ceramah, ya, lumayan ada keringat, tiba-tiba dengan sendirinya datang tisu muncul. Dan tisu ini dengan sendirinya dia terbuat. Dari kulit kayu kah atau dari apa tiba-tiba sudah jadi tisu? Adakah di antara kita yang akan percaya? Pasti kita akan mengatakan, ah, ini Ustadz dongeng ini. Ya, ini dongeng sebelum tidur. Masa ada tisu datang sendiri? Yang ada adalah panitia masuk lewat pintu sebelah, datang meletakkan tisu ini. Jadi tisu ini tidak datang dengan sendirinya. Ada orang yang bawa dia, kemudian diletakkan di atas meja. Bapak Ibu, bumi yang tercipta dengan segala keindahannya, dengan segala keteraturannya, pergantian siang dan malam, bulan dan matahari tidak tabrakan, bintang-bintang yang jutaan bahkan tidak miliaran tidak terhitung. Bintang-bintang yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, aku bersumpah dengan yang kalian lihat dan yang kalian belum lihat. Dari planet-planet dan bintang-bintang tersebut masih banyak yang tidak bisa kita lihat. Semua keteraturan ini apakah terjadi dengan sendirinya? Tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Itulah iman kepada wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ada yang menciptakannya, dan itu adalah sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalil logika, Bapak Ibu. Makanya dalil logika ini pernah digunakan oleh Al-Imam Abu Hanifah, disebutkan dalam beberapa athar bahwa peristiwa ini terjadi kepada Al-Imam Abu Hanifah. Beliau diajak berdebat, ya, mungkin sebagian kita sudah sering mendengarkannya. Beliau diajak berdebat oleh orang-orang ateis. Orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada itu namanya Tuhan. Mereka tidak yakin dengan adanya Tuhan. Tapi kalau tertimpa musibah, mereka berteriak juga, oh my God. Yang pernah dikisahkan, ada orang-orang ateis lagi melihat, menyaksikan atraksi pesawat tempur. Begitu ada yang tabrakan, ada patahan dari pesawat tersebut jatuh mengarah kepada mereka, yang mereka selama ini mengatakan tidak ada namanya Tuhan. Tiba-tiba begitu ada yang jatuh, mereka teriak, oh my God, oh Tuhanku. Katanya tidak ada Tuhan. Tiba-tiba, oh Tuhanku. Karena fitrah manusia tidak bisa membohongi, mengakali hal tersebut. Fitrah manusia tahu ada yang namanya sang pencipta. Imam Abu Hanifah diajak berdebat. Maka Abu Hanifah mengatakan, oke, kita tentukan waktunya di tempat sekian dan sekian. Akhirnya, Al-Imam Abu Hanifah sengaja datang terlambat. Ya, sengaja datang terlambat.
Lalu kemudian datang Imam Abu Hanifah dan mereka katakan, kenapa kamu terlambat begini dan seterusnya. Abu Hanifah mengatakan, sabar, saya punya alasan. Ini bukan berbohong Imam Abu Hanifah, tapi ingin menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka sangkakan itu tidak mungkin. Sebagaimana saya katakan tadi, ini datang dengan sendirinya. Adakah di antara kita yang percaya? Tidak. Saya tidak berbohong, tapi saya ingin menjelaskan bahwa itu hal yang mustahil. Itu hal yang tidak mungkin. Abu Hanifah mengatakan, sabar, saya lewat di sungai, ya, saya lewat di samping sungai, tiba-tiba saya melihat kayu-kayu itu datang-datang semuanya dan bersatu semuanya, terbentuklah sebuah perahu. Sampai terbentuk satu perahu, kemudian perahu itu datang barang-barang naik dengan sendirinya ke atas perahu, kemudian perahu itu berlayar ke seberang sungai, barang-barang itu pun turun dengan sendirinya, tidak ada yang mengendarai perahu tersebut. Orang-orang ateis ini bilang, kamu sudah terlambat bikin alasan yang tidak masuk akal lagi. Sudah terlambat bikin alasan yang tidak masuk akal. Masa ada kayu bersatu jadi perahu? Abu Hanifah mengatakan, lalu kenapa dengan, bagaimana dengan bumi dan langit ini? Masa ada langit yang tidak ada celahnya, bumi yang luar biasa, lalu kemudian tercipta dengan sendirinya dan tidak ada sang pencipta? Fabuhita alladhi kafar. Tidak bisa menjawab sama sekali. Pasti ada yang menciptakannya. Sebagaimana kalian tidak percaya kalau ada perahu yang tercipta dengan sendirinya, maka bagaimana dengan bumi ini? Dan perahu itu adalah bagian kecil dari bumi. Ya, perahu itu adalah bagian kecil dari bumi. Bagaimana dengan bumi ini, langit ini? Pasti ada yang menciptakannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, khaliqu kulli syai. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, Al-Khaliq, sang pencipta. Di antara nama dari nama-nama Allah, Al-Khaliq, sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi yang pertama adalah beriman akan wujudnya Allah. Allah itu ada. Di antara tanda-tandanya juga kata para ulama kita ketika berbicara tentang hal tersebut, mereka mengatakan, tidakkah kita melihat mukjizatnya para rasul? Siapa yang memberikan mereka mukjizat kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus mereka? Kita melihat doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Oleh sebab itu Ibnu Katsir mengatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidun. Pada segala sesuatu itu ada tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu wahidun, maha esa. Menunjukkan Allah itu ada dan maha esa. Segala sesuatu itu ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam diri-diri kita Bapak Ibu. Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian wahai manusia, apakah kalian tidak melihat tanda kebesaran Allah pada diri kita? Subhanallah, bagaimana Allah menciptakan lubang hidung ini menghadap ke bawah. Coba bayangkan kalau Allah ciptakan lubang hidung kita di atas kepala. Kita butuh payung khusus untuk lubang hidung saja. Subhanallah. Ya, kita butuh payung khusus untuk lubang hidung kalau ada hujan. Kita tidak mungkin mandi hujan tanpa payung. Untuk lubang hidung kita saja masuk air, tapi Allah ciptakan dia ke bawah. Allah ciptakan mulut kita di wajah kita, dan mohon maaf, tempat buang kotoran kita bagian bawah. Coba bayangkan kalau Allah balik, tidak bisa kita bayangkan. Subhanallah. Coba bayangkan kalau dibalik, mulut kita di bawah, bagaimana kita makan? Bagaimana kita buang kotoran kita? Sementara tempat buang kotoran kita ada di wajah kita. Subhanallah, tidak akan keluar rumah orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala?